Untuk mewujudkan mimpi menunaikan ibadah haji, Fitri menabung sejak masih duduk di sekolah dasar. Dan akhirnya, mimpi mahasiswi berusia 19 tahun ini segera terwujud. Ia kini menjadi calon haji termuda di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Orang tua mendaftarkan Fitri untuk naik haji pada 2010 lalu. Tepatnya ketika ia duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Orang tua saya menawarkan, mengatakan apakah ingin haji bersama orang kakak almarhum ibu saya. Kemudian saya jawab, iya saya pasti mau. Kemudian ayah saya langsung mendaftarkan saya dengan kedua saudara saya. Fitri tergabung dalam kelompok terbang 2 yang berangkat Rabu siang bersama 337 calon haji lainnya. Yonus Syahputra melaporkan untuk NET.